Sejak dibeli Barcelona dari Atletico Madrid dengan menebus nilai klausul sang pemain, Antoine Griezmann memang tak mengawali musimnya di Barcelona dengan mudah. Ia kesulitan menemukan bentuk permainan terbaiknya, seperti apa yang ia perlihatkan di klub sebelumnya, Atletico. Hal yang kemudian membuatnya mulai mendapatkan kritikan tajam, termasuk kegagalan dirinya untuk beradaptasi dengan sosok Lionel Messi. Meski begitu, dalam beberapa laga terakhir semua nampaknya mulai berubah. Perlahan tapi pasti, Griezmann berhasil menunjukkan kualitasnya, termasuk sebagai pemain yang bisa bermain bersama Lionel Messi. Dan inilah yang ia lakukan. Dibeli Barcelona dengan nilai mencapai 120 juta euro, Antoine Griezmann merupakan pemain yang diharapkan Barcelona bisa menjadi bintang selanjutnya di tim Azulgrana. Dengan catatan fantastis yang ia buat bersama Atletico Madrid, penyerang asal Prancis ini jelas menjadi harapan baru, pemain yang bisa menjadi tandem sempurna bagi bintang utama Barcelona, Lionel Messi. Namun sayang, di musim perdana Griezmann di Camp Nou semua jelas nampak tak berjalan sesuai harapan. Gaya permainan Barca hingga pelatih yang bergonta-ganti disinyalir menjadi masalah utama yang selanjutnya membuat Griezmann sulit beradaptasi dengan bagaimana Barcelona bermain. Meski begitu, di musim keduanya di tim Barcelona ia nampaknya mulai bisa menyesuaikan gaya permainannya dengan filosofi milik Barcelona, terkhusus dengan sosok Lionel Messi. Hal itu pun tergambar dari beberapa laga terakhir ketika sosok pemain yang nyentrik dengan gaya rambutnya ini berhasil menjadi pelayan yang sempurna bagi Messi. Terbaru, dalam laga Copa del Rey saat menghadapi Rayo Vallecano, hal itu nampak jelas bagaimana Griezmann bermain dengan sederhana di sisi sayap kiri penyerang Barcelona, berhasil melakukan kombinasi yang apik dengan Messi di mana satu umpannya berhasil membuat Messi dengan mudah mencetak gol. Mas agora Griezmann. Não subiu para já a bandeirola, ainda o francês oferece a Messi, vai lá para dentro e não sobe a bandeirola, marca a formação do Barcelona, reação de Leo Messi a meias com Antoine Griezmann, o francês trabalhou, ofereceu ao... Ya, dengan satu assist yang diberikan Griezmann malam itu sendiri, kini Griezmann telah memberikan 3 assist kepada sosok Lionel Messi di musim ini. Yang pertama ia berikan saat menghadapi Athletic Bilbao, sementara assist kedua Griezmann berikan saat menghadapi Granada, dan yang ketiga adalah laga menghadapi Rayo Vallecano. Sementara secara total musim ini, 6 assist telah dibuat Griezmann, dan torehan itu jelas jauh lebih baik ketika sepanjang musim lalu ia hanya berhasil memberikan 4 assist. Griezmann back to Messi, and that is a very special Barcelona goal. Agora Griezmann, não subiu para já a bandeirola, ainda o francês oferece a Messi, vai lá para dentro e não sobe a bandeirola, marca a formação do Barcelona, reação de Leo Messi a meias com Antoine Griezmann. Ya, meski begitu, konsistensi Griezmann jelas masih diharapkan para pendukung Barcelona. 9 gol dan 6 assist yang telah ia buat musim ini mungkin bukan hal yang buruk, tapi ada harapan lebih bahwa Griezmann bisa menjadi goal scorer sama seperti Messi di lini depan Barcelona.